intinya harus betul-betul mempelajari bisnis model yang cocok supaya MNC Bank bisa berkembang. Jadi tidak perlu berkompetisi head to head sama yang besar-besar, coba cari dari sisi mana misalnya saving itu tabungan bisa berkembang, caranya bagaimana. Terus fee-based berkembang, caranya bagaimana. Yang sifatnya transaksi ya giro berkembang bagaimana. Sangat tergantung dari deposito saja. Kemudian bagaimana meningkatkan produktivitas dari karyawannya, dari cabang-cabangnya, apa peranan yang diberikan ke cabang, misalnya monitoring, apa dan sebagainya. Jadi banyak yang bisa dilakukan. Dan saya yakin dan juga tidak kalah pentingnya untuk digital. Ya, karena sekarang era digital, jangan lupa kalau itu harus kita bangun. Membangun perlu waktu, kamu harus mulai dari sekarang. Ya, harus dibangun apps. Tinggal apps ini isinya apa saja, apa yang bisa di apps-kan, misalnya tabungan bisa dilakukan. Kemudian layanan kepada kredit yang kecil-kecil misalnya, itu bisa pakai apps. Aplikasi-aplikasi misalnya, apps. Ya, nanti kita cari, bisa pakai basis aplikasi.